teman-teman, balik lagi di Calon Musisi Official. Ketemu lagi sama kita-kita pemuda pengangguran tapi pengen jadi miliarder. Mantap kali, bah. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau ngedemoin gitar lagi nih. Apa gitarnya? Nih. Nah, sebelum kita review dan demoin gitarnya, kita mau update stok sebentar ya. Ini yang baru masuk, ini ada PRS SE standar. Nih, ini cakep, ini bisa push pull juga. Nih, tuh, ini bisa jadi single coil. Gitu, ini mantap lah pokoknya. Ini ada PRS lagi ya. Ini baru masuk lagi, ini PRS SE Zack Mayer. Nih. Dia kayak semi holo namanya. Oke, lanjut lagi yang baru masuk. Ini ada dua nih, saudara kembar, kakak adik, kakak beradik. Yang ini Squire Jaguar Vintage Modified, yang satu lagi ini Squire Jaguar Classic Vibe. Tuh, ini adiknya, ini kakaknya nih, ini cakep nih. Ya, buat teman-teman yang nyari, langsung japri admin aja. Lanjut lagi, ini ada Radix nih. Ini kayak modelnya kayak semi holo tadi. Nih. Buat harga bisa langsung japri atau bisa komen aja ya. Oke. Lanjut. Nah, ini nih gitar yang mau kita kasih denger soundnya. Gitar naon ya, Pace? Ini jenenge Raja Melodi gitu. Kok Raja Melodi? Solo King kok. Gitu. Berarti Raja main solo. Iya, Raja main solo ini. Raja main solo. Terus ini ada mahkotanya ini, kini jenis ada, aslinya ada. Aslinya ada? Jadi logo ini macam-macam. Coba balik, coba. Ini dia Solo King SJT 100 Butterscotch Blondie. Ini necknya maple, ya kan? Mulus ini. Cik, mulus banget sih, ini ada kardusnya itu. Iya. Nah ini, coba balik, coba. Tahunnya orang-orang ini? Iya, orang-orang. Nah ini buat kalau buat harga barunya ini 5,5, ini kita jual di 4,5. Hemat sejuta, kondisinya masih mulus banget lah gitu ya kan. Nah wis lah, saksuin lah langsung aja neng Sony ya. Iyalah, sikat tuh ya, ajar lah sikat. Thank you.
Nah, buat teman-teman yang nyari gitar-gitar akustik ya, ini harganya beragam-ragam nih, macam-macam lah. Tuh, itu di bawah tuh ada Solo King, Telecaster, ada LTD EC ESP LTD EC256. Terus ada Carvel, ada Chord dan lain-lain lah. Tuh, kalian pantengin sendiri, siapa tahu nyangkut. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman buat review dan demo soundnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran ya kan dengan harganya, bisa langsung komen. Atau buat kalian yang mau jual alat musik, bisa langsung tawarin aja. Atau bisa komen juga sih ya kan, buat minta kontak adminnya. Oke, wes lah, saksuen ngantuk aku. Balilah.